Alvis di Pratika. Alamat mana, Mas? Bayatan. Bayatan. Umur berapa? 10 tahun. Cita-cita pengin dadi apa, Mas Alvis? Tentara. Tentara. Wah, iki Mas Wisman. Mas Alvis pengin dadi tentara ya. Bagus, bagus. Berikutnya, Mas Riki masih kecil ya. Ini Mas Riki. Ya sudah, enggak apa-apa duduk Mas Riki. Mbak Kidin, kan berdiri. Ya, nama lengkap siapa, Mbak? Titin Mutaro. Alamat? Balikan. Umur berapa? 15 tahun. Cita-cita pengin jadi apa, Mbak Kidin? Dokter. Alhamdulillah. Anu ya, dirindani. Berikutnya, Mas Pasar. Coba berdiri. Nama lengkap sinten, Mas? Pasar Ihsan Asaki. Oke, rumah mana? Purwosari. Umur berapa? 11 tahun. Cita-cita pengin jadi apa? Polisi. Wah, mau taruh polisi ya. Baik, terima kasih, bagus. Silakan duduk. Marpasa polisi ke tentara, wes ono tentara ono polisi ya. Berikutnya Mas Teguh. Nama lengkap siapa, Mas? Teguh Irawan. Alamat, Mas? Desa Sikayu. Umur pintan? 8 tahun. Cita-cita Pak di umur? Polisi. Wes ono loro polisi ya. Baik, terima kasih, silakan duduk. Itu polisi mana ya, yo? Terus Mas Vito. Mas Vito. Ya, nama lengkap siapa, Mas? Vito Ramaditya. Vito? Ramaditya. Alamat? Cekayu. Umur kita, Mas? Umur berapa? 6 tahun. Cita-cita Pak Didi apa besok ingin ini? Polisi. Wah, polisi dulu, Mas Ali. Presiden tinggal. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih silakan kembali. Terus Mas Reza. Reza ngobong ya. Miringnya umut, Mas. Kono akeh, iya. Mas, coba Reza berdiri sini biar lihat di tengah. Oh, Mas, kamu ngomong. Nah, sini dah. Mas, nama lengkap siapa? Galang Prayoga. Alamat mana? Rumah? Cirandu, Purwosari. Umur berapa? 12 tahun. Cita-cita Pak Didi apa besok ini? Ultraman. Ultraman gitu ya. Reza, kamu tak tanya, kan bisa di apa? Polisi. Oh iya, bagus, silahkan duduk. Kalau polisinya apa? Ya. Berikutnya, Mas Surya. Sini Mas, tengah Mas. Nama lengkap siapa? Surya Adi Saputra. Surya Adi Saputra. Alamat rumah? Cirandu. Umur berapa? 14 tahun. Cita-cita Pak Didi apa besok? Pemain sepak bola. Pemain sepak bola, nah betul ya. Polisi apa pemain sepak bola, bagus Mas. Ya, berikutnya Mbak Nafisa. Di situ aja enggak apa-apa, ayo berdiri. Berani. Oh iya, nama lengkap enggak siapa namanya? Nafisa Suleha. Nafisa Suleha. Alamatnya di Sirani Purwosari. Sirani. Umurnya pintar? Umurnya gagal tahun. Gagal tahun setengah besok Pak Didi apa Mbak Nafisa? Mbak Adelia, berani berdiri? Ayo berdiri. Jangan malu, jangan takut. Mbak Adelia, nama lengkap siapa? Nama Lutfi Adelia. Alamat rumah mana? Cirandu, Purwosari. Umurnya berapa? Dokter, Mang. Ya, bagus. Terus, Niken Larasati. Oh, masih kecil ya. Itu Mbak Niken ya. Bun, Mbak Niken masih kecil, duduk, gak apa-apa. Mbak Silviani. Wah, ini besar lagi. Ayo, berdiri Mbak Silviani. Nama lengkap siapa? Silviani.
Rani, pemain mana? Sigit. Umur berapa? 9 tahun. Cita-cita mau jadi apa? Ada kali. Jadi pelukis. Pelukis. Kalau pelukis sama pemain sepak bola gitu, cuy, gitu ya. Terus Mbak Karisa. Karisa, di sana berdiri lo. Apa? Yang kenal. Mbak Karisa. Nama lengkap siapa, Mbak? Aldiani Karisa Putih. Rumahnya? Umur berapa? 16 tahun. Cita-cita apa? 13. Maaf, keliru ya. Cita-cita apa? Jadi apa, Bisho? Dokter, alhamdulillah. Silakan duduk. Mas Budi. Berdiri. Nama lengkap? Budi Purnomo, rumahnya mana? Losari. Umur? 12 tahun. Cita-cita apa jadi apa? Pemain bola loro iki. Wah, tanding nggih. Sirandu karo ane Losari ya. Bagus. Wis biye pemain bola loro iki ya. Mas Budi. Mas Ilham. Iya. Nama lengkap? Ilham. Rumahnya mana? Losari. Umur berapa? 10 tahun. Besok Pak Didipo cita-cita. Pilot. Wah, luar biasa. Mantap ya. Duh, bagus. Mbak Argin. Mana ini Mbak Argin? Mbak Argin. Berdiri. Biar ya, enggak apa-apa ya tahu. Latihan berani ya. Mbak Argin. Nama lengkap siapa Mbak Argin? Argin. Argin Wulan Prangswani. Bermain mana Mbak Argin? Losari. Umur berapa Mbak Ardi? Berapa? 9 tahun. Cita-cita apa? Jok besok. Dokter, alhamdulillah dokternya sudah telu. Iya, silakan duduk. Terima kasih. Mbak Feby udah datang? Belum ya Mbak Feby ya? Mbak Nova? Silakan berdiri. Iya, Mbak yang kendel. Nama lengkap Mbak Nova? Tok Nova? Rumahnya mana? Mbak Yungkan. Iya, umur berapa? 16 tahun. Sok, video apa cita-cita? Anak game. Gamers. Gamers? Gamers apa? Anak game. Apa lagi, Mas? Gamers itu apa? Tuan aplikasinya download ke web. Kayak itu game. Aku paham, ya. Mbak Novi. Iya, silakan berdiri. Ya, nama lengkap? Novi. Wah, Novi dong. Nova, Novi. Oh, iya. Alamat rumah? Bantar. Odo ya? Lahir ini bareng berarti di sini? Oh, alhamdulillah. Kita pakai diopo. Lah, kok kembar? Odo. Oh, ya, weh. Silakan duduk. Ya? Iya, baik. Terima kasih kakak kami, Mbak Nova. Iya. Ya, sudah tak panggil semua. Memperkenalkan diri, nama lengkap, cita-cita, ya. Rosing polisi ini mau papa, rosing dokter, rosing pemain bola. Pemain bola ini loro lagi, pas siap-siap ganti ini timnas lagi mas. Ya? Ayo, rosing jadi pelukis. Emang senang pelukis di rumah? Iya. Wah, pelukis, gamer. Ya, alhamdulillah ya. Semoga Allah Ta'ala meridhoi ya. Di bulan Ramadan, cita-cita ini baik. Ya, semoga dikabul oleh Gusti Allah. Cita-cita setinggi bintang di langit. Ya, jangan punya cita-cita yang rendah. Hanya mengkoki kalau bisa sekarang Pak Singamu percuma bakal bisa jana. Ya, Allah Ta'ala itu suka kepada orang yang cita-citanya tinggi. Allah Ta'ala benci kepada orang yang cita-citanya rendah. Itu setinggi bintang di langit. Ya, kalau pun top di antara bintang yang pucuk kok gak bisa minimal yang bintang yang nangis sore. Ya, harus tinggi. Yang lu insya Allah, insya Allah merido. Ini dia pembagian anu minuman sudah. Bentar, biar kita lihat dulu ini minumannya. Baik,
yang hari ini gantian aku tanya ke ibunya ya, yang hari ini ibunya ngantar anaknya. Coba terus yang hari ini diantar berapa ya? Satu, ibu dua, terus angkat tangan nggak mau bu? Saya ingin tahu si ibu yang ngantar anaknya satu dua, dua toh tiga, di depan berapa empat? Lima, Bon, yang ibunya nganter anaknya. Enam, tujuh. Oke, baik, Bon, turunkan Bu. Satu, dua, tiga, ya. Pak Ustadz tanya, atau saya bertanya, ya. Mikir apa nih? Yang orang tua nih hari ini nganter anaknya, ya. Dijawab dengan jujur, Bu. Ya, sing wong tua nih dibagi nganter anaknya ke sini. Harap dijawab dengan jujur, jangan ditutup-tutupi. Ya, ini untuk kebaikan si anak. Karena tadi anak-anak perjalanan cita-citanya baik semua, tidak ada sensasinya jelek. Ya, sudah? Ya sudah mas, sudah, ini cukup. Ya, Bu, pernah nggak anak perjalanan, ya, ketika dikandani, ya? Ngeyel atau dalam tanda kutip kadang-kadang sok bongkok akeh jangkate pernah enggak? Dijawab dengan jujur. Pernah. Pernah bongkok pernah ya? Pernah, sing ngarep iki. Pernah ngeyel pernah bongkok akeh, Bu. Kalau sudah minta maaf. Ya, kalau sudah minta maaf. Ya, baik. Ya, aku bolak-balik Kak Popo. Nah, ketika menghadapi anak yang dalam tanda kutip anak itu ngeyel, anak itu nakal, ya, yang panjenengan lakukan, ya, hitungan ketiga dijawab dengan cepat. ABC ini, ibu-ibu. Nah, nek ngadepi bocah dalam tanda kutip anak itu nakal, yang dilakukan yang pertama apa? A memarahi, B menasihati. Ada bocah sing bongkok akeh. A memarahi, B menasihati. Marah ya. Marah dulu baru menasihati nih. Nah, tadi itu gimana? Iya, enggak apa-apa. Umum memang begitu, ya. Umum begitu. Nah. Ye. Yang belum berdiri ya, Mbak Asu ya. Kamu kelewat ya. Ayo Mbak Asu berdiri enggak apa-apa, susulan. Silakan berdiri Mbak Asu. Ya, ini ada kelewat tadi. Ya. Masih sedikit biar tahu teman-temannya. Nama lengkap, Mbak. Tina Aska Zahira, alamat mana biar tahu teman-teman ini Puri asli. Umur berapa? 10 tahun. Cita-cita mau jadi apa? Dokter. Alhamdulillah. Silakan Bu. Ini dokter yang mau papat atau limo polisi ini papat tentaranya loro aman. Ya, aman. Ada dokter ya, negara aman ini. Ya. Nah, anak-anak yang pegang HP saat ini juga ditaruh, jangan pegang HP, yo. Yang bawa HP saat ini juga HP-nya ditaruh, ya, dideleh sakopol bawa tas, ya, jangan pegang HP. Nah, ini kadang sering terjadi Bu, isi diomongi wong tua, ini anaknya dolanan HP, begitu dicak ngomong ora nyangkut. Iya. Kadang kita nggak sadar sayang anak, anak jaluk tukokno HP gini, orang tukoke kan cari kodo duwe gitu, begitu ditukoke lali dijak ngomong karo wong tuane ake sering dongeng karo HP iki teman setia yo, di gamers kayak macam-macam ya. Nah ini zaman sekarang ini memang perlu waspada yo ibu-ibu gitu, sebab Tau Rasulullah ngajarin Al-Jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak. Itu Tau Rasulullah. Hak mesti benar, tidak mungkin keliru.
Napa dari Rasulullah? Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga iku ning telapak kakine ibu. Alhamdulillah ibune sing podono. Ya, kesempatan bagi anak-anak untuk berbakti dan sering-sering minta doa. Mari. Satu menit lagi ya. Itu hadisnya aljannatu tahta aqdamil ummah hadis. Anak pak ngalami dadi wong sing mulya, anak pak ngalami dadi wong sing uripe hina tergantung ibu. Nih, makane Bu, saya pesen mung bulan Ramadan. Mbok yo anake kandelono kok misale angel jare umum. Hati-hati nek ngucap. Jangan sampai ngucap sing gak baik. Iso mandi Bu. Dongane Bu ki mandi nggih. Apa mana kau maaf sama jenggal anak setan kau? Wah kandungnya nggak anak setan berarti ngomongnya apa? Ayo ya, semoga tidak begitu. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini, okay? Saya lihat ini wajahnya bersinar semua. Insya Allah ibu-ibu yang ya yang baik semua ya. Kesempatan anak-anak Pak Ustadz pesan setelah dari sini ya. Ojo kaget. Dinamai karo HP, yang nek dijak ngomong karo ibune ngrungokke HP didelek. Didengarkan. Nek ibune sing ngendikan ngandani HP taruh ngrungokke. Ya. Ibune ndongake kamu, kamune ya sing bekti mbek ibu. Salate 5 waktu. Semoga-moga cita-citane terkabul. Sok ben men iso nyoto kaya Pak Halim. Ya, saat ini kamu ya akan menerima barokah santunan dari Pak Halim. Suatu saat nanti kalian besar jadi orang sukses. Ini contoh, ikuti ya. Contoh yang baik untuk Pak Ustadz, untuk kalian semua besok gede kok diparingi berhasil rezeki turah luwe mampu ini. Apa yang dilakukan Pak Ali Bu ini patut dicontoh. Uswatun hasanah. Nah, wong menang gak kakean ngomong tapi nyontoni sing apik. Alhamdulillah, semoga barokah rahmat Allah ya turun tumpah ya pada sore hari ini. Jadi barokah untuk keluarga Pak Halim begitu sekeluarga dan anak-anak semua yang hadir pada sore hari ini. Sekarang kita doa mau berbuka nggih. Apa gimana nih? Bang nggih bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Bagus,